hamparan kebun teh yang terbentang luas. Sejuknya udara bersama dengan hangatnya sinar matahari membuat hati dan pikiran tentram dengan melihat keindahan alam ini. Kabupaten Blitar memiliki berbagai wisata alam yang menakjubkan. Salah satu dari wisata alam tersebut adalah Wisata Agro Sirah Kencong. Wisata Agro Sirah Kencong terletak di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Nuling. Pemandangan kebun teh yang menakjubkan membuat wisata ini menjadi salah satu wisata favorit di Blitar. Tidak hanya kebun teh, di sini juga ada beberapa spot foto, air terjun, dan candi. Tempat wisata ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 12 yang merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang agribisnis dan agroindustri. Air terjun Sirah Kencong merupakan salah satu destinasi wisata yang paling sering dikunjungi. Jarak pintu masuk menuju ke air terjun yaitu sekitar 10 menit dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan menuju air terjun, kalian akan disuguhi pemandangan alam yang menakjubkan. Air mengalir di antara bebatuan dari ketinggian 10 meter. Suasana yang tenang serta suara gemercik air membuat rileks pikiran kita. Terdapat gua peninggalan Jepang yang terletak 50 meter dari air terjun. Gua ini merupakan tempat persembunyian tentara Jepang pada waktu dulu. Berjalan menuju perkebunan, kita akan dimanjakan dengan pemandangan indah dari Sirah Kencong. Pada pagi hari, kita bisa melihat para pekebun sedang memetik daun teh. Selain wisata alam, di sini juga terdapat peninggalan sejarah yaitu Candi Sirah Kencong. Candi ini merupakan warisan dari Kerajaan Majapahit yang ada sejak 1869 Saka. Sirah Kencong juga erat akan kebudayaan. Salah satunya, mereka melestarikan kebudayaan Tari Bapang ini. Tari tradisional dari Jawa Timur. Tidak jauh dari candi, terdapat spot foto berupa jembatan yang menyerupai gitar. Kita juga dapat melihat pemandangan kebun teh yang luas dari ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Ada juga miniatur gitar yang bisa digunakan sebagai spot foto. Banyak juga fasilitas yang terdapat di tempat ini, seperti villa dan kafe. Villa ini memiliki fasilitas 4 kamar tidur dan ruang tamu yang cukup luas. Selain itu, di sini juga terkenal dengan puncaknya Pecel Blitar. Di sana, kalian dapat menikmati pecel pada ketinggian. Menarik bukan? Dalam satu tempat wisata, kita dapat melihat keindahan alam serta peninggalan sejarah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo datang ke Wisata Agro Sirah Kencong. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Wisata Agro Sirah Kencong menantimu.